Keunikan kawasan eko pelancongan serta flora dan fauna yang terdapat di Sarawak menjadi tarikan terbesar bagi pelancong dari Singapura datang ke Bumi Kinabalu, begitu menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snadan Lawan. Katanya tarikan tersebut masuk budaya, makanan dan festival turut mempengaruhi kekuatan Sarawak dalam sektor pelancongannya. Ikuti laporan daripada wartawan kami Grace John Lee menemu ramah Dato' Snadan Lawan yang berada di Borneo Fest 2024 Singapura sekaligus merasmi program itu pada Sabtu. Pemeran Borneo Fest Sabah Sarawak di Singapura 2024, anjuran pejabat perdagangan dan pelancongan Sarawak di Singapura status yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam, hari ini dan esok. Juga 2024 mendapat sambutan yang menggalakkan. Kalau kita lihat di belakang saya ni, terdapat 21 leruai di mana 12 daripadanya adalah daripada Sarawak. Antara leruai yang ada di sini itu Prof. Langan Sarawak, produk makanan Sarawak termasuk pameran bagi destinasi pelancongan yang ada di Sarawak seperti Taman Negara Mulu dan Borneo Happy Park. Dikawankan program ini adalah untuk promosi Sarawak sebagai destinasi pilihan kepada warga Singapura dan menggunakan mereka dengan kekayaan budaya makanan yang ada di Sarawak. Bercakap mengenai pelancongan di Sarawak bersama saya pada hari ini di Marina Square Singapura, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snadan Lawan. Dato', terima kasih kerana sedi bersama kami pada hari ini. Mungkin Dato' boleh kongsi sedikit bagaimana Borneo Fest ini dapat membantu meningkatkan jumlah kedatangan pengunjung dari Singapura ke Sarawak. Terima kasih. Saya rasa ini adalah satu sejarah bagi kita juga di mana Borneo Fest ini julung-julung kalinya diadakan kolaborasi bersama dengan Kerajaan Sabah. Jadi untuk mempromosikan Sabah dan Sarawak di Singapura ini, melalui status di Sarawak, kita panggil status Sarawak Trade and Tourism Office di Singapura. Dan Singapura juga ada, dan Sabah juga. Jadi kita kita heavily mempromosikan Sarawak dengan banyak-banyak produk. Seperti dikatakan tadi, kita mempunyai lebih kurang 12 buah pameran yang mempamerkan produk-produk Sarawak, produk-produk Sarawak, makanan Sarawak, lada Sarawak dan craft Sarawak, pertanian Sarawak sebagainya. Dan kita juga ada travel agent yang bersama kita, syarikat pelancongan bersama kita untuk mempromosikan tempat-tempat pelancongan di Sarawak. Jadi kita amat berbangga sekali dengan kerjasama bersama-sama dengan Sabah untuk memperkasakan lagi pelancongan kita di Sarawak. Dan di mana saya dipahamkan banyak pelancong-pelancong yang berminat untuk melancong ke Sarawak karena untuk melihat alam semula jadi, ya. Karena kita di Sarawak kita fokus kepada yang kita panggil dia CANFF, iaitu Culture, Adventure, Nature, Food dan Festival. Kita tahulah Sarawak punya banyak budaya, banyak seni, lebih 30 suku kaum, banyak tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat adventure, natural, tempat-tempat pelancongan, makanan, food, festival. Dalam pada itu, Dato' Snadan memberitahu beliau juga yakin Sarawak mampu mencapai sasaran jumlah kemasukan 4 juta pengunjung ke negeri itu tahun ini. We are quite positive on it. Kalau kita melihat tahun yang lepas, kita sasarkan lebih 3 juta, 3 something million, tetapi we can reach more than that. Jadi sebab itu kita set target untuk tahun ini untuk sasarkan lebih kurang 4 juta lah. I think we have a good figure so far, but I don't have the latest one, ada yang terbaru ni, but saya rasa kita amat yakin jugalah kita dapat mensasarkan pelancong lebih kurang 4 juta datang ke Sarawak pada akhir tahun 2024. Hadir sama Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Christina Liu Chin Jin, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, DYT Dato' Dr. Asfa Muhammad Mustafa, Pengerusi Status Tan Sri Muhammad Moshidi Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif Status Chiu Chang Guan, Ketua Pegawai Eksekutif STTOS Wendy Clare dan ahli-ahli lembaga status dan STTOS yang lain.